Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dalila Rima Aziza, perwakilan dari kelompok 3, dan anggota lainnya ada Teti Yurika Siahaan dan Nova Angelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan mutu sifat bahan cair, yaitu pengamatan pengaruh elektrolit terhadap viskositas. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan elektrolit, yaitu NaCl, terhadap viskositas suatu larutan dengan menggunakan alat viskometer Brookfield. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari viskometer Brookfield. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencatat suhu lingkungan dan suhu cairan tersebut. Suhu lingkungan dan suhu cairan yang didapat adalah 29 derajat Celcius. Kemudian kita larutkan 20 ml NaCl ke dalam bahan cair, ditambahkan bahan cair hingga volume 300 ml dan masukkan ke dalam viskometer Brookfield. Kemudian kita pasang spindle pada gantungan spindle, turunkan spindle yang telah terpasang hingga tercelup ke dalam cairan yang akan diuji. Selanjutnya kita atur RPM yang diinginkan, biarkan spindle tersebut berputar dan perhatikan jarum merah pada skala RPM tersebut. Setelah memperhatikan jarum merah pada skala RPM tersebut, kita mencatat angka yang terukur pada viskometer Brookfield dan membuat grafik viskositas dengan konsentrasi bahan. Sebelum masuk ke dalam perhitungan viskositas, di sini kita harus membaca tabel dari viskometer. Nah, untuk cairan hand and body lotion, kita menggunakan spindle nomor 4 dan RPM 12. Setelah kita ketahui spindle yang kita gunakan dan RPM yang kita gunakan, maka akan kita dapatkan faktor. Nah, untuk spindle nomor 4 dan RPM 12 didapatkan faktor 500. Kemudian masuk pada data hasil pengamatan. Nah, untuk penambahan 0 gram NaCl didapatkan dial reading 50, penambahan 20 gram NaCl didapatkan dial reading 20, penambahan 30 gram NaCl didapatkan dial reading 10, dan penambahan 40 gram NaCl didapatkan dial reading 5. Kemudian faktor ini 500 didapat dari jenis spindle yang kita gunakan dan RPM yang kita gunakan. Spindle yang kita gunakan adalah spindle nomor 4 dan RPM yang kita gunakan adalah 12, sehingga didapatkan faktor 500. Nah, untuk perhitungan dari viskositas itu sendiri, rumusnya adalah skala dikali faktor. Untuk skalanya itu kita ambil dari dial reading dan faktornya itu 500. Untuk penambahan 0 gram NaCl, viskositasnya adalah 50 dikali 500, maka didapat 25.000. Untuk penambahan 20 gram NaCl, viskositasnya 10.000. Untuk penambahan 30 gram NaCl, didapat viskositas 5.000. Dan penambahan 40 gram NaCl, didapat viskositas 2.500. Setelah mendapatkan data hasil pengamatan, kemudian kita membuat grafik pengaruh elektrolit terhadap viskositas. Nah, grafik ini adalah grafik viskositas dengan konsentrasi bahan dengan sumbu X penambahan NaCl dan sumbu Y adalah viskositas. Dalam grafik yang dibuat, kita dapat menarik kesimpulan bahwa grafik tersebut memenuhi syarat karena adanya elektrolit dapat menurunkan viskositas dari cairan. Menurut pernyataan Howard pada 1974 bahwa setelah titik maksimum kekentalan tercapai, penambahan garam akan menurunkan kekentalan. Hal ini disebabkan terlalu berlebihnya konsentrasi garam dalam suatu sediaan menyebabkan garam ini menjadi jenuh dan viskositas dari sediaan tersebut menjadi turun.